Mantap Mas Bro. Kita potong tanaman 95 ini ya. Oke, kita lanjut cari buah. Kecepit-kecepit buahnya, Bro. Tangkanya pendek-pendek. Mantap. Satu lagi. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe-nya ya. Yang baru menemukan channel ini, terima kasih. Bisa Bro, dari sebelah sana nyepit dari belakang. Kalau dari depan tangka pendek, kalau buah yang tangkanya pendek, senangnya dari belakang Bro. Kalau dari depan itu memang susah dimasukin sabitnya. Mantap juga. Banyak kurang Mas Bro, tanamannya sedikit rusak ya. Mantap. Janji kelihatan merah sedikit, boleh turun Mas Bro. Asalnya kenapa? Asalnya ini pokok mau ditebang ya. Tahun 95, tapi masih agak pendek ini, belum tinggi banget. Belakang airnya deh, habis banjir kemarin. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih yang selalu nonton video saya. Semoga kalian dimanapun Anda berada saya selalu. Ini Bro, kalau Sueli potong pokok tinggi ya. Rupanya nggak mau turun dia. Kurang semangat katanya. Buahnya banyak belen mesin. Jadi belen sampai 3 hari Bro. Jadi ya karena kalau banjir macam inilah. Jadi yang tadinya buah cantik-cantik, jadi 3 hari baru diangkat ya tinggal tandan. Sampai goyang Mas Bro. Mantep. Ya, oke Bro. Nemu pohon yang semak banget ya. Oke, lihat Sueli potongnya. Gimana sapinya? Cheers. Udah kena buahnya. Jangkrik. Eh kenapa nggak turun ya pelepa? Nggak laku dikilang ya? Nggak laku dijual katanya pelepa. Tuan Fikri tengok bro, gimana le? Nggak apa-apa, udah pindah ini. Nih Tuan Fikri, Sueli kalau potong ya karena mau ditebang ini ya 95 ya, jangan salah paham. Jadi yang penting ya itu libeli 95 ini ya karena mau ditebang. Mungkin bulan baru besok kayaknya dikasih tolak ini, mau ditanamin pohon kecil lagi. Oke ya, jadi marah-marah sedikit pun boleh turun Bro kalau mau ditebang macam ini. Misalnya yang penting buah kasih bersih. Ya, mantap Bro. Jadi kalau potong apa, kalau mau ciri buah yang lebih gampang bawa buah kasih beset apa, kasih itu sedikit pelepahnya baru dikasih itu lewat belakang. Oke, cari buah lagi. Nih. Jadi kalau itu boleh turun Bro, marah-marah sedikit macam ini ya. Kalau mau ditebang macam ini, yang penting bersih potongnya.
Jangan ditinggal. Semak banget, bro. Wih. Mantap. Pelepah tidak laku, katanya Suli. Bro. Udah kena. Mantep. Sampai goyang pokoknya. Nah, udah. Ih, semak banget. Gantung-gantung. Kena buahnya, bro. Buah kecil. Mas bro, dua tadan. Oh, semak nggak kelihatan. Oke, ini terakhiran ya, curi-curi buahnya. Lupa nggak laku dikilang katanya. Belah sini, Lik. Belakang ini. Masih ada lagi. Pelepah berapa ini? Wih. 1, 2, 3 ya, pelepah 3. Mungkin ini harus turun pelepahnya, bro. Nah, terlalu semak. Ada kelihatan buahnya. Mantap juga. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari buah lagi.